diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud berkata, dan ini hadith memiliki hukum hadith marfu'. Kata beliau, inna Allah nazara fi qulubil ibad. Sungguhnya Allah melihat ke hati-hati para hamba. Wajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati Nabi Muhammad adalah hati yang terbaik di seluruh hamba-hambanya. Fastafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalatihi. Maka Allah memilih Nabi Muhammad untuk dirinya dan diutuslah beliau sebagai seorang rasul. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat lagi ke hati-hati hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada qalba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah menemukan hati-hati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati manusia yang paling baik. Hati-hati hamba yang paling baik. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi yuqatiluna ala dinihi. Maka para sahabat pun dijadikan oleh Allah sebagai pendamping-pendamping nabinya yang mereka berperang untuk membela agama nabinya. Famara'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasana. Kata Ibnu Mas'ud, apa yang dilihat oleh kaum muslimun, yaitu para sahabat, sebagai hal yang baik, maka itu pasti baik di sisi Allah. Dan apa yang dilihat oleh para sahabat, wa ma ra'auhu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'. Apa yang dilihat oleh para sahabat itu adalah jelek, maka itu pasti di sisi Allah adalah apa? Kejelekan. Artinya kalau para sahabat sudah bersepakat akan sesuatu, itu pasti adalah kebenaran. Pasti adalah kebenaran. Ya. Dan ini diantara sekian dalil yang menunjukkan bahwa kesepakatan para sahabat adalah hujjah. Kesepakatan para sahabat adalah apa? Hujjah. Bahkan kita tidak boleh keluar dari kesepakatan para sahabat. Ancamannya besar sekali. Ya. Itu ayatnya di surah An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jadi dua yang diancam di sini. Orang yang durhaka kepada Rasul, dan yang kedua siapa? Orang yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Siapa kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat? Para sahabat. Dia durhaka kepada Nabi, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ancamannya apa? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dia itu adalah sejelek-jelek tempat kembali.